Pemirsa, seorang buruh perempuan di Tebing Tinggi, Sumatera Utara tewas terjepit mesin konveyor di pabrik pembuatan mie bihun tempatnya bekerja. Korban bernama Eva Santi, 39 tahun, meninggal dunia akibat kecelakaan di tempatnya bekerja Selasa kemarin. Saat kejadian, korban yang berstatus sebagai buruh harian ini, buruh harian lepas maksud kami, tengah membersihkan mesin konveyor yang sedang dalam kondisi menyala. Namun tiba-tiba rambut korban tersangkut di mesin tersebut. Korban meninggal akibat luka parah di bagian kepala. Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi. Sementara itu pihak perusahaan belum memberikan penjelasan terkait kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi karena minimnya standar keselamatan di pabrik tempat Eva bekerja. Kasus ini masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian Resor Tebing Tinggi.